Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan kami, saudara kami, rekan-rekan insan pers di wilayah hukum Kabupaten Pasanggayu. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Menjelang asar, kita melaksanakan press release terduga tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dasar dari kegiatan ini adanya laporan polisi di Polres Pasanggayu sebanyak 3 buah laporan polisi terkait dengan pencurian dan pemberatan. Kejadian ini dilaporkan pada tanggal 20 Juli 2021 terkait dengan sekali lagi dugaan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Dari ketiga laporan polisi tersebut terdapat dua orang korban, yaitu pertama atas nama Bapak HL, ini dua kali menderita tindak pidana seperti ini. Kemudian berikutnya korban berikutnya atas nama AR. Untuk kejadian ini pelakunya atas nama tersangka inisial BD yang ada di hadapan kita. Bisa kami jelaskan kronologis kejadiannya? Pertama kali itu di bulan Maret tahun 2021 di toko fotokopi. Kemudian yang kedua di toko bangunan. Dan yang ketiga juga di toko bangunan yang sama. Kemudian dari kejadian tersebut, dari informasi yang diterima di lapangan, kemudian Bapak Kasat Reskrim beserta tim Resmob melakukan olah TKP, penyelidikan dan kemudian penyelidikan di lapangan, dan kemudian alhamdulillah berdasarkan alat bukti yang ditemukan di lapangan kemudian bisa menjadi kejar pelaku yang saat ini ada di hadapan kita, yaitu saudara BD. Cara pelaku untuk melakukan hal ini, dia melakukan pemanjat, teknisnya memanjat, kemudian juga cantelan pintu. Kemudian di TKP pelaku menemukan barang-barang yang ada, uang, cincin, emas, dompet dan sebagainya. Kemudian berhasil dibawa oleh pelaku. Dan kemudian hasil dari kejahatan itu motifnya untuk kepentingan pribadi, seperti untuk beli handphone, bahkan untuk buat biaya menikah dari si pelaku. Barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka antara lain handphone merek Vivo, kemudian satu buah cincin emas, cincin emas ya, kemudian uang tunai sejumlah 7.790.000 uang ya, kemudian juga ada beberapa barang bukti yang lain. Pasal yang disangkakan dalam kasus ini oleh penyidik yaitu pasal 303 ayat 1 ke 5 KUH pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Kemudian dalam ancaman hukuman yang diterapkan dalam kasus ini sebanyak 7 tahun. Untuk sementara ini bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan, kami persilakan. Di tempat toko bangunan itu sendiri, rekan-rekan.
di toko bangunan sendiri pada saat korban melaksanakan sholat idul adha. Jadi pada saat sholat idul adha, korban sekeluarga melaksanakan sholat di masjid, rumah kosong, kemudian pelaku datang mengambil uang sebanyak 7.500.000, kemudian dengan cincinnya rekan-rekan. Itu demikian. Kemudian juga pencurian HP kemudian ditangkap oleh kepolisian Polman, kemudian dia sudah menjalani dan sudah keluar. Setelah keluar dia pindah ke Pedanda atau Pedongga. Kemudian di Pedongga mungkin karena dia tidak ada uang atau dia ada kebutuhan yang lebih daripada uangnya tersebut, dia melakukan tindakan kriminal. Mungkin ini himbauan dari Polres Pasangkayu, rekan-rekan, apabila nanti masyarakat, apabila ada rumah, tolong apabila di belakangnya itu pintu, tolong dikunci dengan benar. Kemudian apabila ada lubang-lubang di belakang, tolong dibenahi dengan benar. Karena pengalaman dari pelaku tersebut, dia masuk dari rumah yang sebelahnya, yang kosong. Kemudian masuk lewat ventilasi atau celah dari situ. Kemudian dia masuk ke kamar dan mengambil uang sebanyak 7.500.000. Jadi kami dari Polres Pasangkayu kami menghimbau agar menjaga dirinya sendiri kepada masyarakat. Majin Bundan akan kami coba jawab. Untuk pelaku, untuk kelompok dia tidak, dia melakukannya hanya sendiri. Jadi semua TKP yang dilakukan itu dia hanya sendiri, ya. Kemudian kami lihat pun di CCTV dia melakukannya sendiri. Jadi dia single, dia hanya sendiri melakukan tindak pidana ini. Demikian. Demikian, Pak. Yeah.